sugan wae atuh aya jalurna tah. Di ieu mah anu hayangeun. Di ieu mah aya garis desa ti ieu kampung pojok Simon Kaler gitu. Rusak atuh parena sabutan mah rusak. Dibadang angkatnya, Bah. Angkat deh kayak itu. Mohon. Untungnya. Nanya. Mangga, assalamualaikum. Nah, ada ikut. Masya Allah, suasana desa yang damai bikin betah. Ini desanya masih asri, sahabat. Ini rumahnya ya, di atasnya tuh bukit, perbukitannya, sahabat. Rumah luar biasa lah. Allah, anakkan pisan. Isteli herang panon. Ah, aduh. Menuju ke pedesaan, ingat rumah-rumah panggung itu. Ini di mana? Oh, di dia, wai. Ini amang kadinya? Masya Allah. Alhamdulillah warga di sini mah ya pada baik-baik, ramah-tamah. Masya Allah. Wah, jaring amang ada ya. Lu junaan apa? Mereka kan. Oh, panggilan jaring. Limbangan. Kamu ke sana. Menuju ngeplok pedesaan. Oh. Ninggal-ninggal rumah-rumah. Hah? Pedesaan. Mereka mana teh? Bade Masihan. Oh, Masihan. Muhun. Anu hajatan tapi naon? Muhun bade hajatan. Oh, hajatan. Allah, lumayan sekarang petualangan hari ini luar biasa. Nemu saluran air. Ayo ayo yang. Ini rumahnya selim satu. Mohon mohon, Cang.
kita balik lagi sahabatnya. Lumayan di atas tadi ya. Ini ada dua lagi rumah di atas sahabat. Kita lihat ya suasana pedesaan di kampung pojok ini, Simpen Kaler. Ini namanya seling sahabat rumahnya tuh. Pemberani ini mah, gak takut longsor apa di atas, masya Allah. Takutnya saya mah takut longsor sahabat. Masya Allah. Dan depan saya ini tanaman ya. Tapi sekarang kering. Mungkin halodo. Dan di sini terlihat semua pemandangannya. Masya Allah. Ini ngambang ya teh. Ini ada si Abah sedang apa ya tadi. Kita lihat dulu. Punten. Jeung naon, Nak? Kanggo naon ieu teh? Obedilan. Oh, buat obedilan. Tuh, seperti ini sahabat. Buat main anak-anak ya. Mengingatkan zaman dulu saya waktu kecil seperti ini. Nah, ini colokannya dan ini lubangnya. Dan kalau di belakang seperti ini sahabat. Tuh, akses tempat mandinya seperti ini kalau di desa. Mangga hatrona. Ini rumahnya di lereng bukit sahabat. Masya Allah. Nah, tadi saya di sana ya tuh. Dan di sini ada makam, entah makam siapa, saya teh kurang tahu. Soalnya baru kesini saya teh. Assalamualaikum. Di sini banyak kayu. Nah, ini celing banget sahabat sini. Di sini banyak kayu tuh. Nah, kalau di sini mah banyak pertanian tembakau sahabat. Ini bakun sedang dijemur. Kalau udah kering dijual sahabat. Takut poros, eh. Masya Allah. Nah, ada jurnal, Mak. Ya,
Ujung ada wak nya mak. Oh, mau mau. Ini emang nganyak dia nya. Aduh. Sana mah upamain nuti biasa mah. Palaur aringi semuanya. Kumodai kalau malam mah aduh takut soledad. Itu biasa mah seperti itu tuh. Soalnya ini mah miring-miring seperti ini jalannya. Masya Allah. Tapi kayak nasional-nasional yang dikelebak. Maka, punten pisan. Nuhunnya mah, punten kawagal. Mohon-mohon. Mangga teh. Hati-hati sahabat ya, licin. Apalagi kalau halodo, semujan ini, power pisan. Masya Allah ini rumah si emak. Yang tawing tuh, si emaknya di atas tuh. Kalau orang sini sudah biasa ya, jalan seperti ini. Tapi kalau bagi yang biasa mah, takut seledat sahabat kalau malam hari. Aduh, kebayang malam hari. Ini akses jalannya harus berhati-hati, takutnya licin. Teh, nonton ngiring ngalangkung. Nuju ngeplog nih ke kampung, ke pedesaan. Oh, ninggal halak itu. Kak, ninggal halak. Oh, mun. Tuh. Jadi seperti ini kalau di kampung ya, di desa. Disimpan kaler. Cuma kalernya. Tapi mah kukulnya bakal di dia, weh. Masya Allah. Tuh. Kalau buat terkenal karena YouTube. Masya Allah. Tapi dulu mah kalau nggak ada parabola ini mah nggak ada sinyal TV. Iya, tak ada sinyal dia mah. Jadi itu ayaan, loh. Tayaan. Radar mah. Nanti nih mah, tayaan. Tah, miti di isof, miti sinyal. Tuh, parabola sahabat ya. Kalau nggak ada parabola di sini nggak ada sinyal TV katanya. Tapi upami, iya nama no, baru teh enak naon? Naon? Stabok. Stabok, iya. Ayat gitu. Tak acan. Tak acan. Oh. Stabok anu enak ayeuna. Mohon mohon. Contohnya, katanggap gitu. Katanggap. Hanya kata Indonesia atau Indonesia di dia punya STF. Oh, STF gitu. Mohon mohon mohon. Untuk keluar gelombang itu kan kan etam. Mohon mohon mohon. Bumi teh iya kawit teh, bumi teh. Iya, iya. Masih itu di handap bedong. Oh iya mah. Masya Allah. Ya kan dia tuh di sini. Sugan wae atau aya jolona ta. Di ieu manut hayangan. Jadi pia mah aya garis desa ti ieu kampung pojok Simon Kaler gitu. Karingnya si dieu. Ente sana sih pemi kalau malam kan gelap. Takutnya saya tuh seledat ke sini malam. Ah, kalau yang udah biasa mah tidak apa-apa gitu. Pokoknya gini pas malam hujan dodar petir angin. Power ti soledad gitu kan, soalnya jalannya miring sekitar 25 derajat gitu miringnya. Jadi kalau dicor mah enakeun gitu kan. Tuh. Kalau dicor ini enak sahabat. Takutnya malam ya kalau hujan untuk kita terpleset ya, seperti sahabat. Usasak. Mohon mohon. Hayang ayo bantu alasan kanggo ieu jalan ieu nya. Jalan ieu. Ayeuna hujana reueur aya perwer mah ku dicor kan. Mohon mohon mohon. Itu tos di foto. Tah acan ame ka dieu bet. Tapi mun hayang ninggal. Mohon mohon. Ka dieu kan ngarabring mah kayaknya sasa kalau reueur. Kan ayah cayan, ayah hujan. Wayan? Iya, bahangan. Ayah garing banyak, ayah hujan. Terus cayan. Di malam mah, hujan mah? Hujan mah agung. Pararawun atau gitu. Hari dia pararawun kemana-mana, hujan gitu nya. Soalnya yang berdataran tinggi kata su. Hanya, hari ayah model banjir-banjir mah. Ayah mungkin banjir longsor. Longsor takutnya gitu kan. Waduh. Harus berhati-hati ya, takutnya ada kejadian longsor seperti itu. So,
soalnya ini tebing ya, harus berhati-hati. Oh, teteh sebelah jam ini teteh? Abi 5. 5 sudah jadi. Kadit itu ama paling karer. Paling karer. Iya, kalau sebelah itu. 5 di. 5. Iya. Semangat nya, tenuan. Punten nya pisan. Punten. Mangga, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, karena channel petualangan Nusantara Indonesia lebetna. Oh. Bilang larian gitu. Iya. Neng mana tuh? Gadis desa teh. Mangga hatinya. Mangga. Kapal ininya. Mun-mun. Suasana desa yang damai bikin betah, sahabat. Ini rumahnya ya tuh. Ini soalnya rumahnya di bawah reng tebing tuh, sahabat ya. Takut longsor saya teh. Miris, sahabat ya, seperti itu. Kita akan lanjut ke belakangnya. Seperti apa suasana di desa? Masya Allah, alhamdulillah, syukurlah. Di sini itu ya warganya pada ramah-ramah. Baik. Oh, jadi ini kata si emak itu. Ini kalau hujan di sini katanya sahabat licin, takutnya terseledat. Takutnya ke bawah jatuh, seperti itu. Kota Sima itu ini jalannya. Soalnya ini akses satu-satunya ke sini. Takutnya terpeleset ya, sahabat. Nah ini nih jembatannya ini nih. Kalau malam kalau hujan, ini di sini licin katanya. Jadi takutnya longsor, cepet tuh sahabat. Longsor takut longsor dan becek di sini kalau hujan ya. Takut terpasir ke bawah jatuh, apalagi kalau motor kesini takutnya. Punten. Ini madrasah nih simpen pojok tuh. Masya Allah. Allah, ini desanya masih luas sahabat, tidak cukup seharian saya eksplor di kampung ini. Itu rumahnya dua atap sahabat. Ini unik sekali rumahnya sahabat ya, kakinya pada panjang-panjang tuh, mungkin kalau pendek ya itu bisa roboh rumahnya, makanya pada tinggi-tinggi disimbangin ya, disejajarin. Dan di sini ada sumur tuh depannya. Allah, ini betah rumah. Ramang neng, juga ramang. Nyangan-nyangan. Kalau di desa seperti ini sahabat, akses ke kamar mandi sahabat ya.
Masya Allah. Kenaon, Jang? Kenaon? Wah. Tahun ini betah. Rusak atau parah dari sabutan mah rusak. Jangan mengalat foto. Kenangan. Peace lah damai gitu. Oh. Peace damai. Peace. Nempok. Tadi ati mana? Tadi gram. Sok iya nempok. Cuka. Nawan cuka kenawan ya tak? Remuncang. Oh. Ya balik nih. Oh, itu oi, kedenan. Ya lo. Ku ada yang dua. Cabutan wae. Lain bokan nih. Habisin ngobisin carekan. Penak mah. Iya matang. Eta kerek jadi padina. Perkembangan. Saya belum banyak yang tahu ya di sini. Ini arah ke Simpen Kidul ya jalannya.